Kau boleh menangis, tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Jangan kau terlalu lama tenggelam. Ingatlah masih ada masa depan. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama yang suka melolong. Au dong, Rai gede amat di sini. Au. Ternyata hanya lolongan itu yang kemarin lagunya Nabila yang terbaru. Udah tahu tuh kita arti-artinya ya. Betul. Gitu kan. Banyak banget komen-komen dari subreaker kita yang bagi tahu nih ke kita berdua, ini lubang maksudnya. Kan. Iya, betul. Dan kali ini untuk pertama kalinya mungkin nih ya, kalau kita sih pertama kalinya nih dengar Nabila nyanyi ini live. Secara live perdana, setelah dikeluarkan lagunya kemarin ya, Dan ini FYI ya, kalau orang bilang enggak salah. Ternyata lagu itu tuh udah dibikin sebelum Idol kemarin. Iya, katanya. Thank you ya. Kalian tuh benar-benar ngasih informasi yang bagus banget buat kita, benar-benar detail lagi. Suka banget aku. Sampai ternyata ini tuh, ternyata begini. Thank you banget loh buat kalian semuanya. Dan ini sumpah sih lagu ini kayak sempat bilang ini kayak di luar Nurul istilahnya gitu ya. Awalnya kayak biasa. Tiba-tiba bang. Wow. Nah, apakah ini versi live ini dibikin seperti itu juga yang membuat kita ternganga-nganga nih ya? Yeah. Kayak kita nontonin aja langsung. Nabila Tokyo, hanya lolongan. Wow, cantik sekali. Mewah sekali. Yes. Suara dia ini memang sesuatu gitu. Semakin enak suaranya didengar secara langsung. Yes. Ya kan? Enak banget dengerin penyanyi, kalau nyanyi itu agak didesah. Yes. Agak kayak berbisik, agak didesah itu kayak tadi tuh. Gitu. Dan ini control tune-nya oke banget. Iya. Aduh. Head voice enggak sih? Yeah. Head voice kan yang dipakai sama dia kan? Tapi head voice-nya tuh yang enggak tajam. Enak tapi enak. Cocok sama lagu ini gitu. Head voice-nya tuh yang enggak yang kencang tajam tapi lembut. Head voice-nya tapi kita dengerinnya tuh yang udahlah lagu ini bagian boom-nya tuh ini. Gitu kan. Dinyanyiinnya dengan sangat lembut dan endol banget. Aduh, rasa. Aduh, gila. Enak banget.
Track banget. Dan gak gagal ya, rekaman sama live-nya sama gitu, endolnya sama enaknya. Macam bila ya manusia. Aduh. Yes. Nada-nadanya. Rendahnya enak ya, na 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 na, ya kan? Pas lagi na na. Part gong. Itu nggak dibuang ya part ini ya? Ini part mewahnya di sini. Ya kita terkaget-kaget waktu itu ngereaksiin video ya Pak. Iya, pertama kali kita dengerin lagu ini gitu ya. Video ini ya. Yang oke, refnya oke, mulai ngebom di ref ya tiba-tiba bagian ini. Pendek kan? Pendek itu enggak sih? Iya. Aduh. Aduh, gila enak banget. Ini makin naik kan dia makin cara naik. Bernyanyinya yeah. Juga makin nambah makin powernya naik. Ditambah sama dia karena musiknya kan makin da-up. Naik nih, da-up. Yeah. Jadi dia nyanyinya juga harus up. Kalau pertama tadi kan emang agak lembut nyanyinya. Karena musiknya juga lembut, ngiringnya. Terus ini udah harus dia memang harus up, nyanyinya juga up lagi. Aduh. Oh. Keuntungan punya suara yang khas nih. Ya kan nyanyi apa aja kita udah tahu. Ini suaranya siapa? Ini suaranya siapa? Itu memang angkatan Nabila nih ya, rata-rata suaranya khas, berkarakter, karakter suaranya ada semua gitu kan. Yes, apalagi di top 4 mereka benar-benar top 4 tuh udah main karakter deh. Semua beda udah karakter banget tuh top 4 itu udah. Yes. Tinggal banyak-banyakin fans. Iya, benar banyak udah, yang food udah. Karakternya udah dapat semuanya masing-masing jadi enak mau ngeluarin apapun orang udah punya karakternya sendiri-sendiri. Iya, yes, benar. Punya identitas. Iya. Cantik banget di sini. Sangat berhasil amazing. Menyanyikan lagu single terbarunya mulus banget, bener enak didengar, hampir sama rekamannya gitu, enaknya gitu. Lebih enak ya kalau hampir sama kan Nabila ada nambah-nambahin lah sedikit-sedikit dibanding rekaman pasti ada lah sesuatu yang dibedain tipis gitu dari rekamannya saat live-nya, tapi endolnya tetap endol, grandenya tetap dapat. Bagian tadi apalagi bagian yang aku bilang boom tuh. Kau boleh menangis. Itu part itu best banget. Gila ini lagu benar-benar magic kalau kata aku. Apalagi bagian yang Aceh di part aja. Ya yang ada culture Indonesianya di situ benar-benar wow, magic. Itu smart. Yes, yes. Keren banget ini Nabila. Kita tunggu karya selanjutnya atau mungkin nih ada yang kita kelewat video perform, di acara betul. Kemarin gitu, acara Siletua atau acara apa aja deh. Siapa aja, nggak hanya Nabila doang gitu. Siapapun yang kalian pengen kita reaksiin, boleh komen di bawah, Bang, reaksiin si ini dong, nyanyiin lagu ini.
kalau boleh sih kasih linknya gitu biar yeah. Kita yang bagian mana, yang mana gitu, nih gitu. Takutnya ntar kita ngereaksiin lagu itu salah, tapi lagi. Bukan yang itu yang kalian mau gitu ya. Tapi sebelum itu subrek dulu channel ini, betul, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye bye.